guys, saya akan berikan bahasa bijak lagi ya guys ya. Bahasa bijaknya itu kalau orang Inggris bilang tuh spider net. Spider net itu adalah jaring ya, jaring laba-laba. Jadi teman-teman itu kalau mau bisa hidup di dunia ini dengan nyaman ya, atau banyak informasi atau banyak apa saja ya tentang kehidupan di dunia ini, itu semacam laba-laba guys ya. Laba-laba itu mengikat jaringnya dari satu titik ditarik lagi ya, satu titik ditarik lagi, dibuat satu lingkaran, satu kesatuan guys gitu. Jadi sang laba-laba ini punya power, punya homestay gitu guys ya, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, arti dari spider net itu atau jaring laba-laba itu gini guys, kalau dalam kehidupan manusia ya. Jadi teman-teman silaturahim ke rumah teman si A, ikat dia, teman kamu itu, sahabat kamu, ikat jadi persaudaraan yang akurat, tarik lagi ya kan, diikat ya. Pergi ke teman B lagi, ikat lagi jadi saudara yang sangat kuat, ditarik lagi. Pergi ke C, ditarik lagi jadi persaudaraan yang sangat kuat, sampai Z gitu guys, ditarik semua menjadi satu kesatuan. Itu kalau bahasa yang lebih dalamnya yang dibilang, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu guys. Jadi teman-teman bisa hidup di segala bangsa, di bangsa mana aja, di suku mana aja ya, di ras mana saja, itu teman-teman bisa hidup. Yang dibilang bumi dipijak, langit dijunjung, yang dibilang kalau bahasa agen ya atau intelijennya, itu namanya spider net, jaring laba-laba gitu guys. Jadi teman-teman harus banyak belajar di bidang itu ya kan, tarik ikat jadi saudara, tarik tadi kan, tarik ikat jadi saudara, tarik ikat jadi saudara, tarik ikat jadi saudara, jadi satu kesatuan titik gitu guys, sehingga teman-teman menjadi power, menjadi kuat. Itu nomor satu guys. Jadi kalau teman-teman punya konsep seperti spider net ya atau jaring laba-laba, teman-teman bisa hidup di mana saja, teman-teman akan banyak kawan, atau kalau bahasa dunia filmmakernya ya, itu namanya multi talent gitu guys, multi talent. Jadi teman-teman bisa memerankan peran atau tokoh peran apa saja ya kan. Di religius teman-teman bisa berkelakuan orang religius, di teman-teman yang duniawi teman-teman bisa berkelakuan duniawi gitu guys. Artinya bukan bersandiwara ya, artinya beradaptasi gitu guys, beradaptasi dengan kehidupan para teman-teman yang suku bangsa apa saja gitu guys, yang dibilang multi talent itu kalau di filmmaker ya, kayak gitu guys. Jadi teman-teman harus punya konsep yang dibilang spider net atau bumi dipijak, langit dijunjung. Kalian bisa hidup di mana saja dan kalian tidak mati langkah gitu guys. Jadi teman-teman pasti bisa hidup ya, itu dalam dunia pergaulan ya. Jadi teman-teman harus perbanyak teman. Jadi kalau mau bergaul ke teman harus tahu karakternya teman juga, harus teman-teman punya ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang sangat kuat. Jangan sampai kamu terprosok salah memilih teman gitu guys. Jadi tarik mereka, atau punya teman seorang yang jahat sekalipun pasti ada kelebihannya yang kita tidak tahu ya kan. Tarik dia, ambil ilmunya ya, yang baik yang buruk ambil ilmunya, membuat satu kesatuan yang dibilang teman-teman multi talent, harus bisa berkarakter atau bisa hidup ya, segala karakter ya, karakter apa saja guys bisa hidup ya kan. Saya kasih tahu ke teman-teman mulai detik ini ya guys, mulai saat ini pakailah konsep spider net atau jaring laba-laba. Tarik ikat menjadi satu kesatuan, sehingga teman-teman kuat dalam menghadapi kehidupan ini ya guys ya. Ini gigi gua agak sedikit goyang nih guys, jadi ngomongnya agak sedikit cadel guys ya kan. Jadi menitik ini saya beritahu ke teman-teman, konsep hidup adalah di mana bumi dipijak, langit dijunjung, atau konsep filmmakernya multi talent, atau kalau bahasa intelijennya adalah spider net, jaring laba-laba.
ikat teman kamu, tarik jari saudara, ikat teman kamu, tarik jari saudara. Itu guys konsep dalam kehidupan ini. Oke guys, terima kasih guys. Wassalamualaikum, bye, see you.